kembalikan balik harta kepunyaan orang. Kena bayar harta kepunyaan orang. Sampai ke mati, kalau warasah anak-anak mengetahui, anak tu pula wajib kena sesahkan balik. Hak kandah-kandah, hak arwah buat kandah tu, hak kemudian ni tak boleh nak bagi pusaka. Ingat baik, mati bukan semestinya terus menjadi tarikah harta peninggalan yang akan diparaikan. Ingat baik, kita ingat ke mati terus kepada pusaka? Tidak. Mati kena kira dahulu harta yang ditinggalkan tu ada dak milik agama, ada dak milik orang lain. Milik agama contohnya, ada dak zakat yang tidak dibayar? Itu contohnya, itu milik agama. Ada dak fidyah yang tidak dibayar contohnya? Itu pun harta milik agama tu. Sebab fidyah-fidyah ni milik fakir miskin. Maknanya kalaulah belum sempat mengerjakan haji, dianya memang berkemampuan sangat, tapi oleh kerana giliran tak sapa dia meninggal. Jadi untuk haji itu, puan haji itu harta milik agama, kena sesah ni dulu. Kemudian hak tadi, harta orang yang arwah tidak selesaikan pada masa hidup, itu milik orang, bukan milik arwah. Bukan milik arwah, sama telah bukan milik warasah. Dia bukan milik arwah daripada awal lagi. Adapun hutang agama, hutang zakat, hutang fidyah, haji, itu asalnya memang milik arwah asal. Tapi jadi milik asnaf, contoh dalam bab zakat. Tapi kalau harta tu milik orang, dia bukan milik arwah daripada awal lagi. Tapi arwah tu pegang, ambil, pegang secara zalim. Mana bukan milik arwah, sama terus lagi bukan milik warasah. Maka kena selesai tu dulu. Baki-baki itulah barulah pergi kepada pembahagian harta pusaka. Tak ada ni. Orang kita faham ke setakat mati, cuma kadang-kadang umumnya lah dekat selepas semayam jenazah, siapa-siapa yang ada apa semua tu, betul lah, kena kira tu. Tapi semua tu kena ada, kena jelas lah, kita kena tahu hak mana kau, hak ada yang semua kesalahan tu, harta milik orang, kena selesai barulah. Ada baki jadi pusaka, tak ada baki tak ada lah. Maknanya si mati, mati papa kedana. Masih hidup dia banyak, bukan hak dia, hak orang ni, dia tipu. Contohnya, walaupun akhirnya selesai hutang agama, selesai hutang milik orang lain, tak ada, kosong. Kosong tak kosong pun? Tak ada. Ada ni. Maknanya siapa peringkat, kalau milik orang ni, kalau katalah kena bayar duit. Duit tak ada, habis dah bayar. Tapi harta adalah, tanah ke rumah ke, wajib dinilaikan untuk dapat duit untuk ganti kepada orang. Pada ni tiba-tiba orang kemudian, warasah, wak tak tahu je, dia gomor pula jadi pusaka. Jadi sudah bersilih ganti daripada si mati yang melakukan kezaliman, dapatkan harta orang secara zalim, dosa besar, diteruskan pula, diulangi pula oleh hak warasah-warasah. Jadi anak-anak ni dosa besar sendiri pula. Tapi dosa besar anak ni mari daripada mana? Yang mengasaskan, daripada arwah yang mengasaskan. Jadi arwah tu sendiri, dosa dia tu pun cukup dah nak berhadapan dengan mungkar nakir, nak berhadapan di mahsyar, ditambah pula dengan dosa yang sama yang diteruskan oleh anak-anak pula kemudian. Ada benda lah kalau buat seumpama ni. Tapi terkadang waktu saya contoh mengelupahnya, selepas daripada nampak berubah dah, mari ke masjid buat amal, tapi tak peduli juga hak harta milik orang, tak peduli juga. Tapi kalau ada sedekah-sedekah, dululah.
Kalau buat buat jamuan makan kok berahi sangatlah. Panggil anak yatim tu, panggil anak yatim tu bagi makan, panggil budak-budak tahfiz mengaji Quran. Nah. Molek belaka tu bukan tak molek, sunat tu. Kita bagi makan anak yatim pahala besar, kita bagi makan orang belajar agama pahala besar, tapi hukumnya sunat. Lepas tu hak taubah harta milik orang tu bila kamu nak kembalikan, awak tak tahu je. Nah, ini semua ni tertipu belaka, ini bukan. Amal ibadah sunat tersebut sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lakunan sementara atas dunia. Siapa masa mati tak ada apa pun. Lakunan apa panggil tu?